Halo sobat semua, ketemu lagi dengan Cindy di sini. Dan hari ini aku lagi persiapan nih mau ngajak si Snowy jalan-jalan ke satu tempat. Sebenarnya ini bukan yang pertama kali sih, cuman kali ini kita mau prepare yang benar buat main jalan-jalan ke sana ya. So, lihat nih persiapannya apa aja yang mesti dibawa. Mesti bawa ini tempat pouch treatnya si Snowy. Cemilannya, ini snacknya dia, nanti aku masukin ke dalam pouchnya dia ini. Jadi aku harus bawa plastik ya untuk pick ambil kalau dia aku mesti bawa stick, terus minum harus wajib, karena kalau dia lari-lari jalan sana sini pasti dia pengen minum aja. So aku pakai tas ini ya. Berangkat. Bye bye. Kita berangkat ya. Are you ready? Are you ready? Snowy. Guys, ini namanya area di dulu namanya San Antonio. Tapi kayaknya sekarang tulisannya udah gak ada tuh. Teman-teman semua, ini namanya San Antonio. Tempat areanya itu di Pantai Indah Kapuk ya, di Peak. Di jalanan ini biasanya rame orang berjalan-jalan. Cuman hari ini lebih sepi karena bukan weekend, nomor satu. Kedua, suasananya lagi agak mendung nih, jadi nggak banyak, dan nggak banyak anjing nih. Ini cuman satu beginian, cuman satu jalanan, cuman Snowy sendiri. Oke, dan boleh dilihat, sebenarnya di sini teman-teman bisa jalan-jalan sambil ada ruko-rukonya nih, ada ruko-rukonya. Bisa sambil makan. Oke, bisa sambil makan sambil jalan. Di sebelah sana tuh ada tuh yang kecil. Tuh ada mulai pembangunan, kayaknya dia mau bangun Cafe Batavia di guys di situ. Jalan sore sama Snow. Sekarang kita lagi mau cari tempat buat makan di sore hari di San Antonio. Apa? Skuter atau sepeda lebih dari 2 rodanya itu dilarang beroperasional. Okay. Tadinya di sini banyak sepeda yang rodanya 4, jadi bisa buat berempat atau rame-rame gitu. Sekarang udah nggak boleh lagi nih. Pantesan di sini dikasih ada penghalang nih. Ternyata cuman boleh sepeda yang rodanya 2. Peningkatan jaringan seluler ya di daerah sini tuh handphone suka nggak ada sinyal guys. Jadi ini lagi mau ditingkatkan ya. Kita tunggu. Nah, yang ini kawasan proyek. Ini yang mau dibangun Batavia Cafe ini. Mungkin ke sana tuh yang lagi di ada pemasangan besi panjangnya.
kita makan, yaitu bakso goreng tuh. Sekarang kita udah selesai makan cemilannya, bakso gorengnya. Dan ini sekarang juga udah mulai sore nih. Kita mau pulang ya. Jalan-jalan sore hari ini udah selesai.